Seperti mana yang diumumkan semalam dalam perjumpaan yang dihadiri oleh Tuan Guru Wahdi Awang, Wabi Kit Siang saya, pada hari ini kita akan umumkan belanjawan pakatan yang telah dimuktamadkan petang semalam oleh ahli parlimen mewakili tiga-tiga parti dan disahkan oleh pimpinan. Pada hari ini saya akan mulakan dengan memberikan beberapa kerangka dan cadangan spesifik, diikuti oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Saudara Lim Guan Eng, mewakili DAP tapi atas nama pakatan, dan juga Saudara Kamarudin YB Kamarudin Jaafar mewakili PAS dan Tuan Guru Hadi Awang, mengesahkan tadi teks dan minta maaf kerana terus ke IJN kita sang saya dan kemudian ke Kedah. Baik, Belanjawan Pakatan Rakyat 2014 mengunjurkan pertumbuhan ekonomi yang lebih mampan kerana ekonomi global mutakhir ini juga menunjukkan keadaan yang lebih meyakinkan walaupun masih rapuh dan tidak menentu. Ini termasuk permasalahan hutang negara Amerika Syarikat, debt ceiling dan quantitative easing. Keduanya, kemelesetan dan kadar pengangguran yang tinggi di Eropah yang berterusan, yang berkaitan dengan langkah-langkah penjimatan yang diperlukan, ya, austerity measures, tetapi menimbulkan kesan dan kabinet politik yang dahsyat di beberapa negara. Maka pertumbuhan ekonomi yang kita ramalkan bagi 2014 pada kadar 5.2%. Anggaran defisit untuk 2014 sahaja, ya, maknanya tidak kumulatif, hanya tambahan ini adalah 34 bilion ringgit bersamaan kadar 3.2% dari keluaran dalam negara kasar. Kerana berdasarkan anggaran pendapatan negara 228 bilion ringgit, anggaran perbelanjaan 262 bilion, iaitu pengurangan sebanyak 10% pada perbelanjaan operasi OPEX tidak termasuk emolumen. Anggaran KDNK sebanyak 1.55 bilion berdasarkan unjuran pertumbuhan sebanyak 5.2% untuk 2014. Walaupun defisit sebenar kerajaan BN dianggar lebih tinggi dari 3.2%, iaitu di sekitar 3.8 hingga 4%, kerana ketirisan dan rasuah yang telah dijelaskan dan juga akan ditambah hujahnya dalam pendekatan yang akan dibentangkan. Tiga teras utama belanjawan: pertama, pengukuhan kedudukan fiskal negara dan pemerkasaan keuangan awam; kedua, pembangunan ekonomi yang seimbang, inklusif dan mampan; dan ketiga, peningkatan kesejahteraan dan mutu hidup rakyat. Pertama, tentang kedudukan fiskal negara, kita melahirkan kebimbangan kerana kemungkinan penurunan taraf sovereign downgrade akibat penambahan defisit dan hutang negara yang membara. Belanjawan Pakatan Rakyat harus menangani masalah ini, iaitu memastikan pencapaian defisit belanjawan pada 3% KDNK dan seterusnya mencapai belanjawan seimbang ataupun lebihan kecil selewatnya 2018.
reformasi fiskal ini dijangka akan membolehkan Malaysia keluar dari kemelut hutang yang kini melebihi 500 bilion ringgit. Kos pembayaran hutang 20 bilion ringgit setahun. Menjamin ekonomi berdaya tahan dan anjal dalam menghadapi persekitaran ekonomi yang global yang tidak menentu. Dan ketiga, pertumbuhan ekonomi yang berasaskan pinjaman kepada pertumbuhan ekonomi yang dijanakan oleh aktiviti perbelanjaan kerajaan. Mengenai perbelanjaan kerajaan yang efisien dan teratur, kita mencadangkan pertama, melancarkan program rasionalisasi kos untuk setiap kementerian dan jabatan untuk mengurangkan kos perbelanjaan operasi sebanyak 10% melalui penangguhan sementara kenaikan allowance menteri kabinet dan ketua-ketua jabatan. Pengkajian semula dasar perbelanjaan kerajaan, terutama kontrak dan procurement peralatan melalui tender yang telus. Yang ketiga, memperkemas mekanisme subsidi sasaran pengawalan barangan subsidi seperti diesel, petrol, gula dan lain-lain bagi mengelakkan kebocoran, keterisan dan salah guna subsidi yang meluas sekarang ini. Kedua, mengkaji semula keutamaan perbelanjaan dengan mengurangkan dan menghapuskan program yang membazir atau tidak berkesan. Pertama, program khidmat negara. Belanja setahun 800 juta ringgit. Ada kesan negatif terutamanya 22 kematian semenjak penubuhannya. Sebilangan kes pelatih hamil dan bersalin sewaktu program. Maka kita minta ditangguhkan untuk tahun depan dan dirujuk kepada Parliamentary Select Committee untuk memberikan cadangan tentang tindakan berikutnya. Mengambil tindakan tegas terhadap kesemua kementerian yang terlibat dalam sebarang salah laku dan pembaziran seperti mana dalam laporan tahunan Ketua Audit Negara. Kita menganggarkan di antara 20 hingga 30 bilion ringgit boleh dijimatkan kalau diambil tindakan untuk mengelakkan dari boros, membazir dan ketirisan. Contoh, 2.51 bilion ringgit dibelanjakan di antara 2010 hingga 2012 dari jumlah 3.689 bilion ringgit kepada Kementerian Pelajaran untuk membayar pengawal tidak bersenjata di sekolah dan institusi pengajian. Kita menyokong program keselamatan ini tetapi tidak ada sistem pemantauan, CCTV tidak berfungsi, pembaziran dijangka 1.6 bilion ringgit. Pengurusan projek mansuh oleh Kementerian Kerja Raya dari 2010 hingga 2012, projek mansuh sebanyak 83 projek dianggar berjumlah 2.2 bilion ringgit. Kerugian 1.1 bilion ringgit. Kementerian Pengangkutan membelanjakan 1.42 bilion ringgit untuk menambah baik lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu. 96% dibelanjakan sejak tahun 96 masih belum siap. Kerugian dianggar sekitar 120 juta ringgit. Maka bagi menjana pendapatan kerajaan lebih seksama dan adil, kita mencadangkan langkah-langkah berikut. Pertama, menangguhkan pelaksanaan GST yang pasti akan membebankan golongan berpendapatan rendah dan sederhana. Asasnya ialah kerajaan harus meneruskan dengan program bantras rasuah, jimat, elak pembaziran sebelum membebankan rakyat dengan cukai tambahan. Pendapatan minima isi rumah mencapai suatu tahap yang dikira sesuai sebelum dikira boleh
melaksanakan GST. Pelebaran band cukai pendapatan terutama golongan menengah untuk mengelakkan kemasukan mereka ke band cukai yang lebih tinggi dalam tempoh yang singkat. Kajian menyeluruh mengenai trade-off cukai korporat pribadi dengan GST dilakukan. Yang kedua, kita juga mencadangkan cukai tambahan, iaitu mengembalikan cukai real property gains tax RPGT pada tahap sebelum 2007, iaitu cukai berperingkat pada kadar 30% bagi tahun pertama sehingga cukai terendah 5% bagi perjualan pada tahun kelima. Ini maknanya hanya bagi orang yang ada property, dia jual, maka daripada keuntungan yang besar itu baru diambil kadar cukai. Dia tidak membebankan rakyat yang tidak ada property yang besar. Ya, dan mengelakkan daripada spekulasi berlebihan. Aspek lain ialah peningkatan penyambungan connectivity sama ada dari segi pertumbuhan perhubungan seperti internet, perhubungan fizikal, lebuh raya, dan ini termasuk keseimbangan dari segi pembangunan rakyat desa bandar Sabah dan Sarawak. Lebuh raya Pen Bonio disegerakan seawal 2014. Pengkajian semula dasar kabotaj untuk Sabah dan Sarawak. Bekalan air dan elektrik 100% untuk kawasan desa, pendalaman dan bandar terutama Sabah dan Sarawak. Ini termasuk mencari bekalan kelengkapan teknologi gantian, teknologi solar, wind farms dan micro hydro. Sumbangan wanita bagi pembangunan negara diperjelaskan. RM1,200 setahun bagi setiap ibu bekerja untuk membiayai caj perkhidmatan penjagaan kanak-kanak di bawah 12 tahun. RM3 bilion setahun kepada skim caruman wanita nasional. Kerajaan Pakatan Rakyat akan menyumbang RM600 setahun tanpa mengira tahap sumbangan suami. Suami mencarum bagi pihak isteri pada kadar minimum RM120 hingga RM1,200 setahun. Mengekalkan dasar untuk meningkatkan kepimpinan wanita hingga pada tahap sekurang-kurangnya 30% pada tahun 2017. Jadi saya rumuskan mengatakan bahawa penekanan belanjawan tidak boleh lari dari soal pokok, iaitu pengurusan ekonomi yang baik dan telus. Our central focus remain the issue of good governance, ridding the country of corruption, abuse and leakages.